kantor pagi siang malam dipanasin mulu. Hongong orangnya tuh. Dra. Iya. Tuh enggak tahu lagi benerin apa. The Queen 2 tak Ninja RR. RR kan, Dra? Hah? RR kan? RR kan? RR. Lagi benerin apa? Semua body dilem Alteco biar enggak goyang katanya. Bodinya masih mulus, Bro. Suaranya juga ngecring, Bro. Custom kulit jok 200 katanya. Kelampakan apa kulitnya. Handle-nya mau diganti, ininya mau diganti. Tapi baru pesen. Nah, ini ceritanya Ninja RR ini di endorse saudara-saudara. Makanya ditempelin stiker semua ini. Endos dari brand-brand ternama ini. Nah, di samping tuh motor saya yang kemarin di review. Motor termasuk baru sih, baru. Berapa bulan, Ra, di kamu motor? Sebulanan ya? Motor baru sebulan di tempat Indra. Bodinya masih cling sih. Gas lagi, Dra. Gas lagi, Dra. Knalpotnya sesuai nama kantor, DBS. Kenyah, knalpotnya suaranya kenyah. Ganti ini. Kapan diganti, Dra? Besok. Teruslah. Ternyata lagi ngelem ini, saudara-saudara. Katanya diganti, Dra. Katanya diganti. Clean bensin truk aja biar cepat rusak. Di belakangnya biar nggak klotok-klotok. Nah, ini orangnya nih. Motor yang pagi siang malam selalu dipanasin nih motornya.
biar apa ya? Biar rapet. Ini kan jebol nih. Kasih karet. Ini yang selalu digosok-gosok nih, makin kinclong nih bodinya. Set. Ambil call-nya, nunggu datang. Gedra ya. Baru dipesen. Visor depannya juga baru pesen nih, motor Sultan. Kips, super kips. Ini yang gripnya pakai Domino. Domino yang berapa, Ndra? 20 ribuan ya? Spionnya pakai Tomok. Ini apa namanya? Underbone ya? Underbone-nya juga udah ganti. Merek apa, Ndra? Nui. Soknya juga mau diganti all-in katanya. Nunggu BLT cair sih kata. Set.